sobat kuliner dimanapun kamu berada ya. Iya. Yang lagi terjogok di depan TV ataupun yang lagi live streaming. Live streaming. Kan oh. Nonton SQCU Cibuni sambil iya. Dipucuk motor. Ngocok motor. Ada sambil berenang. Sambil berenang. Pas anti gores itu kan? Iya. Bukan anti gores bulu dia. Kalau anti apa? Antigen. Silikon, antigen suntik. Iya. Iya. Anti ya? Iya. Kita bakal cicipi ini. Cicipin. Nah, kau nak cicip yang mana dulu? Kalau aku. Kalau aku peran-peran weh ya, aku ambil yang ada kejunya ya, aku ya, walaupun jauh ya, deket kau ya. No. Aku nak ambil yang paling lengkap weh. Yang lengkap apa? Ada telok, ada udang juga. Ada udang juga, iyalah. Iko ni, oh ya ada udang ya. Wah, sekiwit kau ya. Aku udah nyingok pula no. Tau. Yalah, aku ada keju. Oke, oke. Yuk, kita bakal cicip di. Ini bukan ubi ini nih. Bukan, bukan. Apa sih tadi kentang ya? Kentang tepung. Kentang, kentang tepung. Kita coba dulu ya. Kita cicip dulu. Gak berkata-kata lagi ya. Gak ya. Saking lemak lagi ya, jangan tunggu dulu. Renyah. Crunchy. Uang nih ini rumah nana nunggu kau. Renyah. Cuma aja itu gak apa-apa. Bumbunya itu loh. Panjang ayah. Ngomong, jangan. Ayah. Renyah. Enak aku tuh awalnya dulu renyah. Oh, belum selesai. Dan bumbunya enak. Oh. Hah? Iya. Apa? Kalau nasinya kan yang paling ini yeah. Nih. Paling penting itu nasinya. Ini kan pakai sendok, aku pakai garpu. Nah. Oh, ada ininya apa nama? Itu namanya bakso. Bakso. Heeh. Biasa bakso itu kan yang kamu tahu tuh bulat, eh? Nah. Ada nih bisa, ya namanya bakso dipotong-potong wae. Ini pacak petak segitu iya. Gua pacak kelo. Jangan kamu terkejut mentang-mentang baksonya apa petak, mesti kamu bukan bakso. Kamu SpongeBob. Kamu SpongeBob, bukan. Petak ini ialah bakso juga. Ya. Bakso bulat dipotong. Ya. Nah, jangan mudah-mudah bingung maksud aku. Ya, benar. Susah kan menjelasinnya. Ya. Gatal pala langsung. Aku kamu ini kan? Ini namanya? Ini namanya saus. Saus. Kurang lengkap ya, yang langsungnya. Kalau ini masih saus, cuma kau cicip dulu. Rasa apa ke barbeque? Sebentar ya, kau salah. Uji Kak Budi tadi kan namanya makan yang spesial. Ini Cik Inadi itu ditabur ke padelan. Nah, ditabur ke Cik ini. Makanya diomong ke bistik. Wow. Inilah keju. Oh. Itu cara penyajiannya. Ini ini taruhlah sini baik. Kagak diberes ke sama Kak Ida tadi. Oh, Kak Rahman tadi. Ngomong-ngomong aku nih ngajari kau makan, tak tekunya-kunya nasi ini. Ayo lo. Kita cicip dulu nih. Ayo dulu aku nyoba yang keju sama ini. Tahan dulu berarti ya. Enggak tahan dulu kok. Selu aja gitu nih. No. Udah, balik aku. Udah, sudah kenyang. Kok jelas ke pemirsa rasanya cak mana ini? Enggak, di perpaduan antara keju dan biskuit ini. Biskuit, bistik. Apa biskuit? Bistik itu apa? Hah? Bistik itu ya tadi ada daging-dagingan. Yeah. Biskuit roti, beda. Biskota mobil. Jangan salah, waduh. Cak mana? Jadi, perpaduan keju. Sambelnya nih, sama nasi goreng. Jadi kau makan tuh dengan komplit rasa di mulut lo. Pecah di mulut? Enggak boleh pecah-pecah, kadang kan lah sama ini kan lo. Oh, maksudnya tuh memang kombinasi rasa itu ada dalam mulut? Iya, kalau kau makan risol rumer ya, baru pecah di mulut. Ini kan nasi goreng. Jadi perpaduan antara nasi gorengnya, terus ayamnya, kentangnya, dan dipadu ke dengan sambel sama keju ini. Lengkap di mulut tuh, jadi variasi. Manis ado, pedas ado. Iya. Boleh cicip? Boleh, boleh. Pemirsa saatnya kita bakal cicip. Iya, nasi goreng yang berikutnya. Iya. Ada udang, udangnya udang goreng. Udangnya udang goreng, tapi udang. Bisa jadi pantun juga. Bisa juga. Ada udang di balik batu. Nah, itulah lagu-lagu Wali. Nah. Ada udang di balik batu. Batunya hijau, penyakit-nyakit. Gak makan-makan. Iya. Gak makan lagi nih? Tidak, makan, mantap. Ini juga ada telok mata najwa. Telok mata najwa, telok mata sapi. Iya, telok mata sapi. Bukan bulu mata sapi, ceplok itu namanya. Iya. Kita bakal cicip dulu. Udang, langsung kita kombinasi dengan nasi goreng. Nah, ini khasnya nih. Kalau nasi goreng di Indonesia tradisional, teman-teman, dia ada cabai batangan. Cabai batangan, dia pecah beli HP, batangan juga, cabai juga sama itu. Cabai juga sama itu. Jadi aturnya ada kotak cabai sama sama casan ya. Iya. Karena dia dijual terpisah. Karena BM ya dia nih, batangan. Kita cicip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada udangnya. Telok dan nasi gorengnya. Apa yang bikin beda? Ternyata yang spesial ini kuat di bumbunya, kan? Bumbunya kuat, kan? Nasi goreng ini. Biasanya tuh nasi goreng itu kan agak hampar-hampar itu apa macam mana. Nah, kita pesan minum dulu. Kau, yeah! Yuk masuk ke Eru, boleh pesan. Kita pesan jeruk sama baju putih ya? Nah, ini bedanya. Oh, ini minuman dari Pak Kades. Yuk, udah boleh beda-beda nih ya sama baik jeruk-jeruk juga. Nah, makasih banyak ke Eru ya. Ini apa, gelang kesehatan apa? Gelang kesehatan. Makasih ke Eru. Oh, dari toko ini. Tahu. Itulah hebatnya. Keren tuh. Iya, dia kalau tidur pacak miring. Jadi pas dia bawa minuman tadi, energi positif sudah ada dalam ini. Sudah ada dalam situ. Kita cicip. Cicip yang ini puyung hai. Nah. Ri, tuang itu. Kita bakal lihat ini sausnya, ciri khasnya. Iya, ini caknya sausnya saus-saus pilihan. Ya. Nah. Habisnya bukti ke? Ya, kalau sekilas dari sini kita lihat pecah bakwan ya. Pecah bakwan. Kalau pecah ini pecah tahu ya. Pecah tahu. Tapi kita lihat isinya apa? Ini adalah puyung hai tadi. Kita cicip dulu. Cicip dulu silakan. Puyung hai ini. Dia ini kalau misalkan di Itali pecah pizza. Di Itali pecah pizza, tapi kalau di Sekojo dia pecah martabak. Semacam itu kita. Semacam itu. Kita belah dulu. Nah. Waduh ininya, pepayanya. Ini apa, tomat, bukan pepaya. Kalau pepaya itu agak beda ya. Agak beda, kita tarik. Iya. Nah. Wow. Kayak pizza dia nih. Coba kita cicip dulu. Cicip dulu. Ini sudah aroma lain. Wow. Apa tuh rasanya? Jadi dia ini dalamnya ada sayur ya. Ada sayur ya. Ada bawang goreng juga. Ada bawang goreng ya. Ada juga ayam dikit-dikit rasa tadi. Ada dikit-dikitnya rasanya ayam terus. Jadi juga telok itu. Oh telok dia nih. Masih telok sih. Oh masih hangat boleh. Kamu mau panas? Panas biasa baik kan? Tidak perlu panas-panasnya. Panasnya. Nah, Ya, enak. Salah satu yang direkomend aku, puyung hai. Apalagi kalau misalkan makan besar ya sama rame, keluarga atau kawan, pesannya jangan lupa nih. Puyung hai. Puyung hai. Pesan cek duit kok enak kenyang makan rame-rame? Iya, betul. Atau misalkan kamu main ada duitnya nih. Iya. Pesan puyung hai dong, gue udah kamu. No. Mana kan mau sih? Berceka-ceka lah. Terus dulu, hai. Coba makan lagi. Karena ini memang ini lumayan banyak juga porsinya. Untuk puyung hai ini. Ini pertama kali makan puyung hai. Siapa? Kau. Aku udah. Sudah sering. Ini yang kedua.